identitas daripada korban tersebut adalah perempuan. Lalu apa yang kita temukan di lapangan adalah tubuh daripada korban terpisah, yaitu tangan berada di tempat yang berbeda, yaitu dalam kulkas yang berbeda, kemudian tubuhnya di dalam satu box. Dari fakta yang kita temukan di lapangan dengan tubuh korban yang terpisah-pisah, ini adalah mutilasi. Berapa lama tidak kelihatan keluar dari rumahnya? Kalau menurut pengetahuan saya, karena terakhir saya bertemu sama korban tanggal 23 jam 10-an pagi. Ya. Nah, setelah itu, semenjak itu saya sudah tidak lihat lagi. Tidak merasa curiga, Bu? Saya tidak merasa curiga karena waktu itu ada motor datang tiga orang. Saya kira dijemput dianya. Masih kami melakukan penyelidikan, pendalaman dari pemeriksaan saksi-saksi dan pencarian alat bukti lain. Kasus tersebut saat ini sudah menjadi, kita tinggalkan menjadi tersangka, yaitu suaminya inisial MS. Kemudian dari hasil olah TKP, bukti-bukti yang dikumpulkan oleh Satreskrim dan hasil informasi-informasi yang didapatkan oleh Satreskrim ini, karena itu hari ini kami dari Polres Sumbawa dan Satreskrim sudah menetapkan tersangka yang berinisial MS menjadi tersangka, dan kami akan terus melakukan penyidikan, melengkapi berkas-berkas untuk mengembangkan lagi apabila kemungkinan adanya keterlibatan pihak lain.